Okay. Mungkin mereka memang jahat. Tapi kan kamu gak perlu berbuat seperti itu. Aku pada kagak ngerti juga sih. Nih om ya, Ayu sama Rona mau bunuh aku tadi di kamar. Mereka berdua itu punya kunci duplikat. Apa? Wah, enak banget. Kayak mereka ini jahat. Tapi yang gak pernah percaya. Tapi ya sudahlah. Paling gak kita semua tahu. Ingat sekarang asupan air minum. Kalau Babe mendapat pelajaran apa yang selanjutnya mereka terima. Bayu, Rona, apa benar kalian masuk ke kamar? Aku, bohong. Dia sendiri yang masuk ke dalam kamar. Ini itu aku sama relawan kita. Apa sama relawan kita? Aku baru beli banyak paket komplit. Baru siapa pasti nanti ke komplit. Jadi prosen. Nama kita komplit. Ini apa? Ini apa? Ini kunci ya? Ini kunci duplikat. Kamar perawatnya tante kan? Iya kan, Be? Bayu, kalian benar-benar keterlaluan. Tapi diam, diam. Kalian berdua benar-benar berani sekali. Dan benar-benar keterlaluan, tidak tahu malu. Iya, untunglah kalian. Kalian sudah mendapatkan pelajaran dari kelakuan kalian sendiri. Oh, Vivian, kami itu nggak bersalah. Pergi, pergi dari sini sekarang. Sudah, Rona. Ayo kita kembali ke kamar. Biar Tuhan nanti yang akan hukum pembohong itu. Mas, Eno. Kaki saya itu Leo tadi jatuh dari tadi. Pak Le dan Bule, Pak Le dan Bude. Pak Le dan Bule. Pak Le dan Bule. Tunggu, Pak Le dan Budha kan dia teman Budha nih kakaknya. Enggak, dia berdua Budha nih naik. Mau kabur kemana lagi kalian berdua? Kita kan di atas. Mantan tuan dan nyonya, kamar pembantu ada di belakang. Loh, kami udah bukan pembantu lagi. Oh iya, kata siapa? Oh iya, Rona, Bayu. Menurut saya, kalian masih tetap pembantu. Sopir truk putih kemarin itu selamat masuknya deh. Masa masih belum sadarkan diri sih, tapi nggak tahu sih apa pelipis matanya luka. Izinin kami kena sopir aja, tapi kernetnya enggak. Sama seperti tadi. Kalau gue itu sampai tiga, lu berdua kagak balik juga ke belakang. Sampai satu. Baik ya, ya. Itu pasti dia. Akan sampai. Dan pasangannya. Enggak kok kan jadi ambulan kok malah teriak-teriak lah. Pasti ada. Ada. Iya, bukan kepencet itu kan kurang apa manis terusnya seterusnya. Dari awal lagi gitu kan. Aku rencananya dari
sini mau ke rumah Bogor. Tapi ya kenapa? Karena udah lama banget nggak sana. Pulang pertama. Ya. Kenapa begini? Udah berapa tahun ini? Pertama, dia milih bersama ya. Taufan. Dan ya, sama juga. Dia mungkin orang. Tante udah lama gak kenal juga kan? Kenapa gak ikut aja? Bukan seperti Tati yang gue kenal. Halo. Ini udah lama sih. Tante ketemu kan? Tante juga udah lama kan sama. Ya, itu kita nostalgia sama mama. Iya tante, sekarang aku juga pengen ngobrol sama tante. Ayolah, ini permintaan dari keponakannya loh. Di hari ulang tahun mama, itu special day ya tuh. Sebenernya kan kalau udah ngomongin namanya Sal, kan terusnya tuh kayak menghindar. Matanya tapi nggak mau ketemu sama namanya Sal. Aku harus tahu. Apa sih yang tante rasa ini? Siapa tahu ini cuma jalan di mana ini bisa jadi berakhir. Dan bisa mereka nanti jadi lain. Bukannya seharusnya ini tapi yang masih Bajunya tetap kuning itu. Mungkin amal ibadahnya dia banyak. Boleh. Kalau siap tempat ya sholat. Apa orang itu kan tak doa. Yang lain kan kita tak tahu. Tak doa. Terus. Tak ngasih ini nih ya. Tapi ya, sekarang apa yang harus kita lakukan? Kita nunggu aja. Kita lihat apa dia akan muncul. Oh iya, apa yang kamu mau? Tapi, gimana? Dia yang tenang gitu. Dia yang tenang gitu. Kita bisa dapat masalah. Dapat masalah bagaimana sih?